Oke, sebelum gua mulai, gua mau ngasih tahu di sini kalau gua udah buka open donasi ya. Jadi buat kalian yang mau nyumbang, kalian bisa klik link di deskripsi. Di situ kalian bisa donasi via OVO, GoPay, link aja sama Dana ya. Nominalnya di situ minimal 10.000. Oke. Jadi buat kalian yang mau nyumbang, ada receh, enggak apa-apa lempar aja. Sebelum donasi, jangan lupa di situ ada kolom, jangan lupa kasih nama kalian juga. Terus kalian bisa kasih pesan-pesan buat gua. Nanti gua bakal lihat terus bakal gua bacain di konten selanjutnya. Oke? Queen. Ya, halo. Nih kenalin dulu ini. Ini Mamet, ini Jafar. Halo. 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 Hajime Mase. Annyeonghaseyo. Sawadikap halap yang halap plem plem halap. Ini manajernya apa? Tim apa? Queen? Skylight Gaming. Skylight Gaming. Dia yang manajerin. Kau tahu Han? Apa? Kenapa? Tahu, ken- kasih tahu. Iya nih, aku kasih tahu. Apa? Aku sayang apa? Kamu. Kirim alamat sekarang, OTW. Kok udah ada kasurnya sih? Dia nyari napper gerah. Aku enggak tahu, aku tiba-tiba gerah. Odin no musuko soda. Nite nai janai. Omae wa mono ii ga niteru. Dare ga jōu da? Pictures and some memory help to help me to. Oh yeah. Udah, copyright. Oke. Emang copyright gitu? Suaramu enggak enak, nanti unsubscribe semua yang nonton. Mabar sama tante-tante dibayar pakai headset kayak Teguh. Tadi aku dibeliin Note 9 sama tante-tante. Aku juga bisa beliin kamu Note 9. Tapi kamu tahu kan harus ngapain? Puff ass bitches. Damn, yeah I love bad bitches. Ayo, let's be clear, I love my bitches. Uh-huh, one night ass bitches. Type that never really wanna fight ass bitches. Live up in the middle of the night ass bitches. Bruh. Anjing. Kakak. Bentar, aku balik demi Hana. Aku datang. Bruh. Aduh, mati balik. Oh, ada mobil. Macam-macam kau nak kena dung. Ada satu lagi loh, cok, di depan loh. Aisy. Aku tembak kau ya. Oh, man. Tumben sekarang. Naik ke dulu, Bang. Sebenarnya ini adalah sisiku yang sebenarnya, bro. Yang request pro moment, lihat ya. Nih, mana tadi yang nembakin tuh? Kupenyokin palanya. Oke. Saya lihat diri saya biar dia buktikan aja lah. Kau nanti. gak usah ikut-ikut kau ya. Kau lihat nih. Oke, siap. Dengar senang hati. Itu kepala itu. Astaga. Dikenin dong. Oh iya.
Dikenin bang. Oh, iya, tenang aja. Aku mau dikenin. Gue pukul pantatmu ya. 6.5 hours later. Lip, ngomong Lip. Oh, kebiasaan main satu tangan. Keren juga ya, satu tangan. Dia cita-citanya mau jadi tim e-sport dulu. Mabar sama aku, terus banyak cewek-cewek kebiasaan jadi main satu tangan. KD-nya hancur. Aduh, ya udah, nanti aku bikin dia main pakai dua tangan, aku support dari bawah meja. Tiba-tiba dia nelfon aku, tumben kan. Ternyata yang ngomong si A, Kak, sahabatku. Tumben banget si X nelfon ini. Biasanya dia nelfon itu kalau aku, kalau aku udah kasih kabar, kalau aku udah di kamar gitu kan. Terus taunya nelfon, taunya aku panggilnya Jong kan, Kak. Jeong, Jong. Tiba-tiba pas aku angkat, halo, kenapa? Ada dia. Ternyata Kak, kebun jeruk itu kosannya sahabatku sih. Ini aku mau nanya. Apa? Adegan ngeweknya kapan ini? Sekarang gak nyampe. Wah, tiga. Menikmati pasir indahnya pantai yang indah itu. Ngomong apa kau, Rik? Apa sih? Menikmati pasir indah, pasir pantai indah, pasir gimana? Jelas kok. Bang, aku main serius nggak apa-apa kan, Bang? Kenapa? Hah? Aku main serius nggak apa-apa kan? Oh, jangan. Haram. Haram hukumnya main serius. Bisa haramnya letak dari mana, Bang? Bukan golongan kami, orang-orang yang main serius. Enyah saja kau, enyah. Tuh. Wah, pantai emang. Jangan jepit aku, cowok. Aku gak bisa gerak ini. Mereka ngeras tuh pasti. Jangan senggol-senggol, Lip. Pantai emang, Alip. Nyusahin. Aduh. Iya, gak jelas, Alip. Ada musuh di situ. Dijepit tadi. Aku lagi revive terus. Dia ngepron di pantatku. Aku muntlup-muntlup ke atas tadi tuh, kepalaku. Itu kepalaku. Jelas Alip emang. Pantat disundul-sundul, kepalaku kelihatan dari batu itu. Aku bayangin kepalanya Alip nyundul-nyundul. Dia aku. Aduh, malu-maluin kau itu, Put. Dua orang, jir. Malu-maluin kau dua orang teriak-teriak, bego. Aku sebagai tato baunya aja lah. Bang, tunjukin, Bang. Sebelah mana dia? Di rumah, kah? Kok ngapain MPP di situ? Orangnya di dalam perang. Di sini, Jon. Di rumah, di situ. Nah, tuh, terbuka. Lah. Kau lihat nih, Put, ya. Kau lihat nih, Put. Yang pelangak pelongo aja kau itu. Ngeframe. Nembakin asap tuh pucat. Jangan lihat asap gitu. Kau lihat nih. Kalau pro player itu lompat-lompat, Bud. Enggak bisa bekot di situ.
Pro player emang banyak gerak. Kalian enggak tahu. Lihatlah turnamen-turnamen. Gerak, Bang. Kalau kau bukan banyak gerak, banyak gaya kalau kau. Ini bocor anjir. 2000 years later. Dia di kanan, Bang. Dia di kanan. Itu lo. Aduh. Jangan, tolong jangan. OTW, Bro. Sebelah mana mereka? Tenang, Bro. Waduh, duluan mati. Ku ence lagi sempat. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi baca komen di Saweria ya. Di sini ada pertanyaan sama kata-kata mutiara gak jelas dari para mesumer yang udah donasi. Untuk nominal yang mereka sumbangkan, gue gak tunjukin ya. Karena berapapun mereka menyumbang, gue bakal tetap hargain. Karena mereka, gue jadi kebantu buat beli paketan internet sekarang. Makasih banyak. Gue gak lihat dari seberapa banyak kalian donasi, tapi gue menghargai kalian karena kalian udah mau nyumbang ke youtuber yang subscribernya masih 10.000 kayak gua gitu. Makasih banyak congkacong. Kita mulai dari Sugiono. Satu bulan habis berapa sabun? Sebulan itu kalau pemakaian normal itu mungkin 5-10 batang. Tapi kalau untuk pemakaian brutal itu bisa sampai 25 batang. Next, donasi dari Robby. Tetap semangat terus konten bang, cuma bisa ngasih segini. Yang penting konten sange jangan putus. Siap bro, kalau untuk urusan lendir, tenang aja. Next, donasi dari Josh. Mabar sama gua bang, bikin konten bareng gua. Soalnya mau jadi youtuber kayak Abang Hujan juga. Mabar lah kita nih. ID gua 51 sekian. Oke, gua baru ingat gua baru aja hapus sekitar 20 orang di friendlist gua. Jadi sekarang udah ada slot. Buat yang mau mabar, kalian bisa DM ID kalian, nanti gua add. Atau kalian bisa add langsung Nick Hujan, huruf gede semua. Terus kasih catatan bawahnya. Buat Josh, habis ini gua add ID lo. Makasih donasinya. Oke, next. Pulpen bekas. Ah, gabut gue. Wih, gabut lu aja bisa nyumbang ya. Sering-sering aja gabut. Gua kan jadi enak kalau gini. Oke, next. Donasi dari Acul. Bang, ada slot buat mabar kah? Ada bro. Langsung aja kirim ID-nya Acul ke IG atau langsung add Hujan huruf gede semua, terus bawahnya kasih catatan dari Acul bang gitu. Sekarang kita pindah ke komentar di YouTube ya. Kita mulai dari Gandhi OXS. Abang kan sering balas komen kan. Kalau yang komen lebih dari 1000 orang atau lebih dari 10.000 orang gimana? Selama di bawah 100 pasti ku balas semua. Kalau ke atas 100 itu yang perlu ku balas, ya pasti ku balas. Tapi yang jelas, komennya gua baca semua kok. Next. Ahmad Abbas. Cong, mode spektatornya aktifin lah. Gua di lobby suka nontonin orang main soalnya. Kau kan pro, problem. Gak, sorry Cong, gak bisa sih kalau buat ngaktifin spectator gitu. Soalnya ada momen-momen dimana gua ngeluarin skill asli gua gitu. Gua takut kalau orang nonton kaget. Soalnya kalau gua mainnya pure, KD gua bisa bengkak sampai 7-8 gitu. Gua gak enak aja sama pro player yang lain gitu. Kalau KD gua sampai nyusul-nyusul mereka gitu. Gua lebih suka di bawah. Oke, segitu dulu sesi baca komennya. Kita ketemu